Oke guys, ketemu lagi ya guys. Sebelumnya diucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan yang luar biasa. Oke, kesempatan kali ini saya lagi membuat alat untuk pertanian guys. Pertanian, tapi ini bisa dibilang elektrik karena menggunakan baterai, atau bisa dibilang listrik ya, listrik 12 volt. Gitu guys. Nah, alatnya seperti ini. Kita dekatkan, kita review. Oke. Seperti ini. Ini adalah input masuknya nanti, air, air masuk dari sini. Ron besar ini berfungsi sebagai apung-apung atau supaya dia mau ngambang di atas air. Oke guys, ini sudah beres lah, hampir beres lah, anggap saja beres. Seperti ini hasilnya. Cara kerjanya seperti apa? Yuk kita praktekkan saja, kita uji di sini, ya. Untuk pengaplikasiannya nanti tunggu video selanjutnya, kita akan terjun langsung ke lapangan atau ke sawah ya guys. Jadi untuk mempraktekkan langsung alat ini. Gitu ya guys. Yuk sekarang alat ini sebenarnya tak desain seringkas mungkin ya. Jadi bisa dilipat. Itu guys. Oke, sekarang saya pasang dulu. Menggunakan baterai 12 volt. Oke guys, baterai ini tuh dalam posisi charger penuh dia mampu bertahan sampai 2 jam lebih ya. Kemarin sudah saya uji. Plusnya jangan sampai kebalik ya. Oke, ini ada saklar switch di sini. Itu spray atau output dari airnya nanti. Ini plug in play, jadi kalau selesai bisa diringkes. Oke, seperti ini guys. Baterai 12 volt nanti kerjanya ngapung di atas air. Ini buat uji saja menggunakan ember. Nah. Seperti itu. Yuk, sekarang kita on kan. Apa hasilnya? Ini menggunakan pompa Siebel 12 volt. Ini ya. Kapasitas 30 liter per menit. Oke, ini dibuat fleksibel supaya nanti ketika kena
bisa menyesuaikan dengan medannya lah. Gitu loh guys, jadi lebih tidak mudah patah kalau dibuat kaku, jadi buat fleksibel seperti itu. Kita coba on. Oke, hasilnya seperti itu. Jujur ya, cocok ya. Airnya cepet banget ya, bisa ya, kurang lebih seperti inilah. Oke, matiin dulu, tambahkan air. Dapat sini weh, dapat sini weh. Wes, Pak. Matiin dia, Pak, sing kae ben ora berisik, Pak. Sing kuwi matiin sik weh. Oke, yuk nyalakan. Oke. Seperti ini. Mantap. Ya, jadi sekali jalan itu kanan kiri kesiram semua. Nanti dia mengapung di atas air ya. Nanti di belakang itu ada keni untuk sambungan pralolon untuk pegangan atau dorongan. Seperti itu, guys. Ini hasilnya. Kita bisa siram brambang. Bawang merah ya. Untuk bawang merah ya. Oke. Airnya habis. Karena emang cepet banget boros. Karena kapasitasnya itu tadi 30 liter per menit. Gitu, guys. Mudah-mudahan jadi inspirasi buat yang mau membuat sendiri seperti itu. Diringkas, diikat, bawa pulang naik motor. Sangat ringan karena menggunakan bahan paralon, tetap sangat ringan. Oke, gitu guys, terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Tutup.